kepergok beli mobil baru. Kabar Billy Syahputra bangkrut ternyata cuma gimmick. Belum lama ini, kabar mengenai kebangkrutan presenter Billy Syahputra beredar di masyarakat. Hal ini muncul setelah Billy menjual mobil milik mendiang kakaknya, Aldo Syahputra. Sebelumnya, Billy juga diterawang oleh Cinta Kuya sedang mengalami masalah keuangan. Putri sulung Uya Kuya tersebut pun mengungkapkan kesulitan yang dialami Billy selama ini. Rupanya, Cinta membeber bahwa listrik di kediaman Billy sudah dua kali diputus. Billy pun hanya bisa menunduk dan terlihat sedih saat mendengar ucapan Cinta tersebut. Tak hanya itu, Cinta juga belak-belakan menyebut Billy pernah didatangi penagih utang ke rumahnya. Listrik di rumah dua kali diputus, ungkap Cinta di acara pagi-pagi Pasti Happy Trans TV beberapa waktu lalu. Ada yang nagih utang juga datang gitu ke rumah, Bang Billy nggak berani keluar rumah. Meskipun demikian, Cinta menyebut Billy sedang membangun rumah untuk kedua orang tuanya. Uang hasil penjualan mobil Oge pun diakui Billy tidak digunakan untuk berfoya-foya maupun menafkahi sang kekasih, Hilda Fitria. Kalau jual mobil emang enggak bisa dipungkiri. Ketika jual mobil, hasilnya Bang Billy manfaatkan dengan baik. Buat keluarga, bukan Bang Billy main-main, foya-foya, ujar Billy. Kalau mobilnya almarhum, Alga, yang katanya Bang Billy buat nafkahi orang yang ada di samping Bang Billy itu enggak benar sama sekali. Belum usai, kini Billy dikabarkan telah membeli sebuah mobil baru. Hal ini diketahui setelah sebuah akun gosip mengunggah foto bukti percakapan seseorang tentang kabar kebangkrutan Billy. Menurut orang yang disembunyikan identitasnya tersebut, kabar kebangkrutan Billy hanya gimmick semata. Berita Billy bangkrut itu gimmick semua. Min Billy JG beli Honda Jazz warna silver. Ih merah ya dia jual min, bunyi tulisan orang yang membeber Billy membeli mobil baru tersebut. Itu digaksurnya Algemin soalnya Billy DH pesan sebelum masehi TMM saya. Para netter pun memberikan komentar pedas setelah mengetahui bahwa kabar kebangkrutan Billy hanya gimmick. Mereka juga mewanti-wanti Billy bahwa gimmick yang ia lakukan bisa saja menjadi kenyataan. Enek DG gimmick, EMGG katkut itu JD doa, komentar akun @milamala. Tiatinya, perkataan adalah doa. Keseringan gimmick takutnya beneran dikabulin Tuhan, tambah akun @misin05. Deh ntar dia minin netizen se-Indonesia bangkrut beneran kapokmu kapan, sahut akun @mutuluna. Bangkrut beneran tau rasa lobil, tulis akun @gustinazwa. Astaga bangkrut aja ternyata gini. Bangkrut beneran baru tau rasa, imbuh akun @luciina. Diaminkan saja, semoga gimmicknya jadi kenyataan, sambung akun @presdisa.